Hai guys, perkenalkan kita bernama Eben dan kita berasal dari Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara di Indonesia. Kita sekarang berada di Australia dan ini kita vlog pertama. Dan kita mau kali ini mau cerita tentang bagaimana perjalanan ke kita ke kampus. Oke, simak terus. Hai, balik lagi. Nah, kali ini kita mau pergi di tepi kampus. Kita pakai sepeda, tapi sepeda. Dan biasanya sih kita berjalan juga. Cuma karena kita sudah beli sepeda jadi bikin lebih cepat. Dan kita mau ke kampus ini, biasanya dia durasi waktu itu sekitar 20 menit kalau berjalan. Kalau pakai sepeda paling 5-7 menit. Oke, okay. Stay tune. Ini jalan ke kampus. Kita ini dapat jalan, dapat cuaca, dapat daerah di sini ini lumayan bagus lah. Terus dia pe cuaca kalau teman-teman mau lihat, cuaca lumayan bagus toh. Karena ya bersih lah, kurang sama dengan kita bertampas sih di Tobelo ini. Kita tinggal di sini paling banyak di dekat kita ke rumah itu paling banyak perusahaan-perusahaan di sini. Jadi wah, ini kita mesti, karena kita pakai sepeda, kita mesti berjalan. Baterap itu mesti ke jalur sepeda. Di sini tuh sunyi kalau teman-teman mulia. Nah toh, kita ada tanda sepeda. Jangan lupa, sama yang kita bilang tadi, seperti helm untuk keselamatan kita. Jadi sunyi ini, kita baterap sepeda di kampus ini kita pakai jalan pintas saja supaya cepat sampai. Dan memang ramai sekali kalau ikut jalan besar. Dan kalau di sini tuh orang paling jarang sekali mau lihat orang pun pakai apa motor, orang lebih banyak pakai oto. Makanya kalau teman-teman lihat itu oto saja paling susah sekali mulia motor. Motor ini cuma kadang-kadang. Oke, simak terus ya, Hosamen. Oke teman-teman, kita show di kampus. Ini kampus ini. Namanya Latrobe University. Dan kalau teman-teman yang ada keinginan mau lanjut kuliah di sini, teman-teman bisa cek di dorang pe website di www.latrobe.edu.au. kalau DP logat Tobelo bilang www.latrobe.edu.au. Nah, karena kita kelas jam 11, jadi kita mau masuk. Oke, sampai jumpa.